satu lagi. Do you see that? It's moving. Let's not worry about that. Okay, so how big do you want the mole to be? Like how big should it be? Guys, I think there's gonna be one of the best mole. Halo. Hai. Foto sama saya? Oh. Saya emang rencananya mau nyalonin di sini. Saya kepala dusun. Singkatannya kardus. Lo ngerti gak sih gue ngomong? Oh, bule. Sorry, excuse me, I don't know you. Okay, let's talk in English, yes? Okay. No problem. Yeah, bagus banget. Hah? Halo, nama saya John. Tumisa! Kira jadi ngomong bahasa Inggris doang. Ada perlu apa di sini nih, kira-kira nih? Ya, kita mau bikin shopping center. Shopping center? Di mana, di sini? Di sini. Oh. Ya. Yeah. Wanipiro. Kalau Anda mau bangun shopping center di sini harus izin dulu dengan saya. Karena tanah semua di sini udah mahal dan saya belum tentu mengizinkan Anda untuk mendirikan mall di sini. Tapi kita udah orang pengusaha. Okay. Begini aja. Saya minta maaf karena di daerah ini tidak bisa didirikan shopping center. Ini masih tanah warga semua. Begitu, ya. Mohon maaf, dari mana ya asalnya? Kak, saya dari Inggris. Inggris? Iya. Dekat sama saya kalau begitu. Oh. Saya Bintaro sih, di Bintaro. Oh. Dekatan. Jadi ini saya Bintaro di sini nih. Saya kemarin dikit, nah di sebelah sini tuh ada tuh orang. Oh, orang ya, Inggris. Ya. Nah. Dekat, ya. Oh, ini dia nih, saya tahu nih. Ini yang namanya ngepet ya? Iya. Ini nih. Sir, miss. Mau foto? Foto? Boleh. Foto sama beruang ya? Iya. Silakan. Apa-apa, oke. Digandeng. Nggak apa-apa, nggak galak. Dipegang aja. Nah, ini namanya polling. Foto keliling. Polling. Mau foto keliling? Mau foto keliling? Hai. Mau foto? Wow. Nih. Oh. Bu, salah bu. Yang foto kali ini kan ibu. Pak, mohon maaf pak. Bapak ini, di... Bapak. Nah ini, dia ini foto keliling pak. Oh. Jadi nanti. Oh. Nah. Emang dia bisa bahasa Indonesia? Oh bisa. Ah, gak mau aku. Loh. Kamu kan foto keliling, coba ini foto keliling, bapak kamu foto, bapak keliling aja. Coba foto pak. Foto. Bentar. Mister and Miss, ini pemandangan bagus. Okay. Nanti buat kenang-kenang, foto di belakang jamban, oke? Okay? Gak apa-apa, emang begitu. Jadi nuansa kuningnya nanti dapat. Coba dikasih ya. Bentar. Ya. Aku ambil buah backgroundnya. Background dulu, oke? Oke. Pegangan ini satu. Oke, pegangan ini satu. Ya. Kamu pegang. Kamu bawa ini. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Okay. Itu namanya, dalam bahasa ini namanya rebana. Rebana. Ya.
Eh, beri-beri kayaknya dia nih. Ini this call is in Indonesia is Urbana. Urbana. But it is English it's called Urban. 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 Yeah. Okay. What? Urban. Urban. Okay. Bagus. Awak ni ngomong. Di sini. Okay. Jangan terlalu kesana ntar nyebur ya. Okay. Gak apa. Oh, gak apa-apa. Yang lagi sini nyeburnya gak apa-apa. Okay. Gaya. Pose. Okay. Ya, lebih seksi lagi. Bagus. Good. Awas. Oh. Ini istri saya. Oh, yes. Sudah? Okay. 5, 6, 7, 8. Cheese. Good. Lagi. Ada penonton ya? Ya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk pemirsa yang di rumah maupun para penonton yang sudah datang di studio. Tepuk tangan dong buat penonton. Malam hari ini Abra Panjava akan membawakan kan belum tahu judulnya apa, tepuk tangan. Belum tahu judulnya. Saya aja lupa ini judulnya apa. Misteri. Ya, misteri betul. Kisah Misteri Danau Cimanjar. Ada sebuah danau yang mengandung misteri. Banyak cerita-cerita yang simpang siur menceritakan tentang danau tersebut. Akhirnya menarik dua orang reporter atau jurnalis dari sebuah majalah misterius terus. Mereka berusaha mengungkap misteri di balik danau tersebut. Namun akibatnya sungguh fatal. Salah satunya malah menjadi korban dari danau tersebut. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Awal kisah kita mulai langsung dari TKP.
Rasa apa? Pengangguran. Ya daripada saya nyopet pak, mendingan ngojek lah. Emang kalau ngojek, kalau ini dapat berapa sehari? Lah, paling jual 20 ribu pak. Kalau rame? Kalau sepi. Kalau sepi 20 ribu. Kalau rame? 10 ribu. Tentang orang kecil, Kang Ojek tuh dianggapnya orang kecil gitu. Banyakan ketipunya daripada untungnya. Iya, kemarin juga ada yang nawar ke saya. Bang, Posyandu mau? Oh boleh, boleh, ambil aja punya orang gitu. Ini saya mangkal udah ada 2 tahun belum ada yang naik-naik. Aduh, mana ini? Ojek. Gini. Ojek kan ngapain begini-begini, orang ojek diem begini. Nanya aja langsung. Kayak enggak kenal aja. Saya pikir kalau begini ntar kamu jalan orang lagi. Orang saya enggak kenal Bapak siapa. Makanya saya mau naik ojek. Hmm? Ya naik aja. Balum bekas petinju dulunya, Pak. Oh. Ojek ya? Hah? Ojek. Ini. Bapak ojek. Saya orang. Ya. Nggak maksudnya? Ini ojeknya ini. Iya, Bapak ojek berarti. Oh iya, mau kemana Pak? Posansip mau nggak? Hah? Posansip? Ah, ntar suruh diambil sama Bapak. Ya kalau mau. Ini nih, yang suka nipu ini nih. Yang suka nipu ini, kemarin Posyandu suruh saya ambil. Tapi saya capek Pak sama keluarga saya gotong-gotong Posyandu. Iya maaf lah. Anterin saya lah. Kenapa Pak? Ayo, mau kemana? Emang kalau ini ada fasilitasnya nggak? Oh, fasilitas ini mah banyak Pak. Ini. Apa namanya BBM-nya? Hmm? Nah, pakai bensin, Pak. Pakai apa? Sirup. Sirup. Kolang kali ngapa masuk sini, Pak? Oh, hebat itu. Ya. Jalan tuh. Ini makanya udah 2 tahun saya enggak ngojek-ngojek. Kenapa? Ya enggak jalan masa pakai sirup jalan. Lagi lama bilang begitu. Ke mana Pak Bapak sebetulnya sih? Antri saya ke perapatan situ. Hah? Perapatan? Oh, ya udah, silakan naik. Naik. Oh, saya duluan. Ya udah, naik dulu dong. Kan saya yang tukang ojeknya, gimana sih? Terus Bapak di mana? Ya udah naik aja dulu. Nah, ayo jalan. Bang, mohon maaf nih. Hmm? Di mana-mana yang tukang ojek siapa sih? Ya saya, tukang ojek. Kok saya yang ngebonceng? Cuman saya enggak bisa naik motor, Pak. Ya jangan ngojek kalau begitu. Ya enggak apa-apa lah. Separuh-separuh aja. Ini kan 20 ribu. Kesana bayar 10 ribu aja. 10 ribunya lagi? Ya, 10 ribu saya. Ya. Ada Kang Ojek kayak begini, saya bingung. Ya. Cuman jangan pakai peci, Pak. Kan rambu-rambu lalu lintas itu sekarang kan udah dicanangkan. Takut ditilang ya? Iya. Kan itu buat keselamatan kepala, Pak, biar gak pecah. Betul. Jatuh. Ini baru contoh pengendara motor yang baik nih. Kamu ngeledek saya? Lah, kok ngeledek? Ini adalah salah satu fasilitas, Pak. Nah. Saya tidak mau mengecewakan pelanggan saya. Tapi Bapak udah rapi-rapi, pakai minyak rambut, ketutupan mah helm. Kan rugi. Terus dilambutin begini. Ya. Makanya biar kelihatan rambut Bapak, ya. Nah, udah ikutin aja lah. Nah, tuh. Bagus. Bapak, tahu Bapak kalau pakai begini kayak siapa? Kayak siapa, Pak? Kayak si Maja. Kurok saya begini nih. Ya, yuk jalan yuk. Yuk. Nyetaternya gimana ya? Aduh, Bapak masa ngapal. Ini dari sini, Pak. Olinya kurang nih. Pak. Kenapa hantaran saya yang bunyi? Lagi. Suara mesinnya kayak bakso ya, Pak ya? Tong. Nah, itulah keunikannya motor ini, Pak. Ini tuh nggak dijual di mana-mana, Pak. Ta,
ditarik, ditarik. Mati lagi. Aduh, ini gimana ya? Coba Pak, kos dulu Pak, saya benerin dulu. Sekalian Pak, klaksonnya sebelah mana ya? Ini kayaknya karburatornya nih Pak. Lagi cuti. Hai Megalover semuanya. Hei, Megalover. Lu jangan banyak bercanda mulu. Kita pokoknya harus cari itu. Awas, jangan nyebrang. Ya, ini salah satu barang yang mungkin sudah langka ya. Ini kira-kira tahun berapa Pak? Tahun berapa Pak? 20-an lah. 20-an. Ini kelihatannya nggak ada mobilnya kan? Iya, padahal Pak. Padahal emang nggak ada. Bapak siapa ini? Excuse me, we are from magazine. Uh-huh. Mystery magazine. Mystery, huh? No, mystery. Ya jadi, naik ojek. Hah? Nggak jadi. Mau sih, fasilitasnya. Yaudah, ngobrol aja dulu Pak. Iya, nanti. Saya nunggu pelanggan di sini Pak. Ah. Gini Pak, kita kebetulan mau meliput tentang kejadian di kawah. Apa? Di danau. Cimanja. Mau buat apa ya? Ya. Jadi sebenarnya kita ini kan... aku reporternya. Ya, mohon maaf, saya tidak bisa memberitahu soal ini karena bukan apa-apa. Saya tidak mau terlalu terekspos oleh media ya. Lebih up lagi. Karena sebagai kepala desa di sini, saya harus bisa menjaga desanya dengan baik. Iya. Iya. Dapet. Ini gambar marmut, Pak. Bukan marmut. Apa? Curut. Iya, Pak. Jadi kita pengen meliput itu, Pak. Soalnya ini kita juga deadline-nya sebentar lagi, iya. Pak. Mohon maaf. Kita dong, sekali lagi. Tolong. Ini, bahaya. Tolong. Maaf, Pak. Ngantuk, saya begadang. Waduh, abis nonton bola ya? Iya. Nonton bola. Brazil lawan Indonesia. Saya tidak bisa ya, mohon maaf. Jadi Anda mungkin bisa pergi dari tempat ini. Jangan dong, Pak Kades. Nah, pergilah nih, ojek saya nih, nggak laku nih. Pergilah, udahlah sana. Pergilah, gimana pun caranya, kita harus bisa. Mendapatkan berita itu. Iya, kalau nanti kita udah main buat kita. Iya. Iya, kamu ujukin lagi deh. Oh, Pak Kades. Kenapa? Pak. Dirayu. Begini. Mohon maaf, saya nggak bisa. Ya kenapa? Alasannya kenapa? Iya, karena saya tidak mau daerah ini terekspos aja, gitu. Ya aku terekspos, tapi ini kan ini bisa jadi berita, Pak. Nanti daerah Bapak bisa terkenal. Anda mau melawan saya? Nanti saya kawinin kamu. Jangan dong, Pak. Dia mah doyan, Pak. Dia doyan apa, Pak? Maaf, saya tidak bisa memberikan. Ya, gimana? Tukang ojeknya bisa nggak? Kang, tolongin kita dong, Kang. Saya tukang ojek atau apa-apa, nih. Sini. Tolong antrin kita. Sini. Namanya tukang ojek harus tahu kalau orang mau pergi gimana lu, agak tahu apa-apa. Lah maksudnya ini kan masalah daerah sini, saya kan baru pindah, baru setengah hari yang sini. Mana saya tahu. Dulunya dia kepala desa. Kecuali kalau saya nanya sama orang sini baru tahu, pakai logika dong. Iya, benar-benar. Iya. Bapak dulu kepala desa nih. Iya. Saya cuma ngojek kok di sini. Jadi iya, tapi kita minta bantuan dong, Kang. Nanti bisa ketemu sama saya lah. Mesti ya? Janjian dulu. Oh iya. Tukang ojek aja belagu banget. Harus belagu dong. Biar nggak diinjek-injek sama orang kaya. Boleh. Nanti kamu datang ke Bogor dulu. Nanti dari Bogor. Dari Bogor saya kemana? Kita lanjut ke Cilegon. Ya. Kok di Cilegon? Kayak lagu tuh.
Saudara, saudara. Dari Bogor kita kecil, Gon. Dari Bogor kita kecil, Gon. Saudara, saudara. Itu ininya ketarik. Tarik, tarik, coba deh. Benerin. Emang begitu, emang begitu. Bapak, saya harusnya kasih izin, ya. Jadi Anda silakan lanjutkan lagi ke jalan. Bapak sakit mata, Pak. Iya. Nah, sedikit saya habis ini nonton bola. Bola. Ya. Bapaknya miring kali, Pak. Itu trik biar dibetulin. Itu apa? Pak, boleh saya tahu nggak? Ini di kampung ini makhluk apa kayak gini, Pak? Sebetulnya ini dulu udah pernah dibuang ke pasar. Oh, iya. Balik lagi. Oh, kayak kucing yang di dalam karung ya, Pak ya? Iya, mirip-mirip begitu. Oh, makanya. Iya. Dari mana kamu? Ayo, dari mana? Dari mana? Biasa. Saya dari rumah loh. Terus mau ke mana? Mau ke mana? Akhirnya kedua reporter ini bermaksud untuk minta tolong dengan tukang ojek. Tentu saja dengan imbalan yang sangat besar. Bagaimana cerita selanjutnya akan kita teruskan. Jangan kemana-mana, tetap 28 jam, oh! Diantar tukang ojek, akhirnya dua wartawan itu pun sampai di tempat ini. Namun ada seorang wanita tua yang menghalangi mereka. Siapakah itu? Kita lihat saja langsung di TKP. Nih, di sini tempatnya. Bapak mau ngapain sih? Pakai mau memotret-motret segala. Ya kan kita butuh bahan buat majalah kita, Bang Ojek. Tapi kata orang, Pak, di sini tuh angker katanya sih. Kalau saya sih belum nemu. Duh, berarti aku bisa mengorek rahasia dari kamu, dong? Jangan dikorek, sakit. Masnya mengorek informasi. Oh, kalau informasi ya saya kurang begitu paham. Saya kan nggak lama sini. Bang, ngopi, Pak, ngopi. Nggak apa-apa. Ini kan kuaci, bukan kopi, kuaci. Ya, maksudnya ngopi-ngopi. Santai-santai ya. Santai-santai aja. Tapi Bapak berkenan kan untuk memberikan informasi kepada saya? Oh, saya mah boleh, Pak. Sesama manusia itu harus saling tolong-menolong. Semua bisa selesaikan dengan yang namanya ini, Pak. Waduh, janganlah, Pak, kalau sedikit, mah. Kirain gak mata duitan. Gak usah, Pak. Gak mau usah. Enggak? Gak usah. Mau enggak? Berapa emang? Ada 700 ribu, mau enggak? Ah, jangan, Pak, lah. Saya kalau 500 juta mau. 700, gak ada jutanya. Nih, 500 juta, mau kan? Ini berapa, Pak? 500 juta? 500 ribu? Oh, 500 juta itu 500? Nah, iya, emang iya. Mendingan 700, Pak. Tadi kan saya bilang begitu, Pak. Nih, saya kirain juta itu banyak. Kalau pakai duit, Mas, semua beres, Bos. Oke lah. Iya kan? Siap, siap. Nah, sekarang aku mau tanya. Bapak reporter ya? Apa? Bapak fotografer. Fotografer? Ya udah. Nah, Bapak kalau saya lihat, mah, Bapak mah kayak penyanyi, Pak, muka begini, mah. Apa sih? Tahu Bapak sih, Salim. Salim? Iklim yang dari Malaysia. Oh, tahu. Enggak, saya ngepes banget sama dia. Enggak mirip sama Bapak, enggak. Terus ngapa nyebut nama dia kalau enggak mirip? Maksudnya perbandingannya. Oh, perbandingan. Dari suaranya, kalau orang suaranya tinggi, itu berarti nada tune-nya itu tinggi banget. Masa sih? Oktavnya banyak. Oktavnya banyak. Masa sih? Saya yakin, Pak. Masa? Itu, kayak begitu.
Coba Bapak kalau misalkan Bapak berlatih terus bernyanyi, siapa tahu Bapak jadi pemain basket. Jadi penyanyi dong, jadi pemain basket. Ya kalau jadi penyanyi gagal kan bisa jadi pemain basket. Saya ya. Boleh unjuk suara? Hah? Boleh unjuk suara? Oh boleh dong, masa nggak boleh. Saya juga tukang ojek, nggak bisa nyanyi Pak. Kamu lagu apa? Terserah Bapak lah. Kamu kira-kira saya cocoknya Pak? Saya sih paling suka lagu Sarang Heong Pak. Saya tahu artis dari Korea kan yang nyanyi. Tapi janganlah, ntar disangkanya saya promo lagi. Saya nyanyikan, saya hafal lagunya. Mau nggak? Mau nggak? Mau usah. Mau nggak? Mau usah. Mau nggak? Mau usah. Mau nggak? Besok. Bila matahari saat ini tak terang. Gitu ya. Makanya Pak, kalau bernyanyi itu berdoa dulu dalam hati, yakinkan bahwa bapak itu bisa bernyanyi. Kalau memang bapak tidak yakin untuk bernyanyi, nggak usah. Bapak mah gitu sih, ngebilangin kesannya tuh kayak bener, padahal ngejatuhin saya. Saya cuma ngasih jalan. Ngasih jalan apaan? Ya berdoa dulu, kalau misalnya nggak usah. Siapa tahu, kan kalau orang itu punya niat dan punya bakat, kalau terpendam kan saya pengen lihat dulu. Taunya kan bapak nggak ada bakatnya. Gitu. Ah, dia mah jahat. Udah, pengen tahu doang. Udah, aku mau informasi tentang danau ini. Kalau informasi sih saya kayaknya, gimana ya? Saya takut, Pak. Takut gimana? Emang pernah ada kejadian apa di sini? Ya, banyak banget, Pak, kejadian di sini. Pernah ada penampakan setan? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Saya juga nggak tahu ini siapa. Saya Nenek Jubaida. Nenek Jubaida? Iya. Oh, yang tinggal di sini? Iya. Ini mau nyari informasi, Bu. Tentang apa, Nak? Tentang Danau Cimanja. Saya dengar ada penampakan beberapa kali yang terlihat di sini. Benar? Apa, Nak, tadi? Kalau nggak ngerti, kenapa ketawa, Bu? Saya suka kadang-kadang dengar, kadang-kadang enggak. Saya pernah mendengar gosip ada penampakan di danau ini. Benarkah begitu? Buat program, Bu. Buat program, jadi mau simulator dulu sebentar. Iya. Simulator? Iya. Hah? Tapi kan yang terkenal simulator. Bu, gimana, Bu? Jangan panggil saya, ya? Bu. Panggil saya Nenek. Ya? Lebih tua dong, Bu. Loh, ya memang saya Nenek di sini. Oh, Nek. Lu yang perlu, gue mengantar doang. Kamu juga. Tuh, saya. Saya biasanya sama berdua. Jatah saya dua. Begitu dah. Kalau memang. Asam ya, Bu? Nenek kan suka ngiri. Oh, ngiri, pantes. Bu Paci. Oh, iya saya. Jadi, ini buat program, Bu. Program baru, Mister Desta Jalong-Jalong. Jadi memang danau ini penuh dengan misteri. Kalau kamu memerlukan berita-berita yang sekarang lagi muncul di danau ini, kamu harus membeli sesuatu. Beli apa, Bu? Terlalu gembira mendengar berita ini, Bu. Kamu makan bakso ya? Kok tahu, Bu? Bau mangkok. Emang saya makan mangkoknya? Isinya dong. Bu, kalau mangkok, bubur juga pakai mangkok, Bu. Tidak hanya tukang bakso. Jadi kamu harus membeli sesaji. Ayam cemani. Ya, yang hitam semua. Darahnya hitam. Iya, benar. Semua hitam. Iya, memang semua hitam. Telurnya dua. Telur dua? Sama berarti kayak saya dong. Nah, saya punya ayam. Punya ayam? Iya, telurnya dua. Oh, dapat telur, telurnya dua, Bu. Iya. Saya punya ayam, telurnya juga dua. Iya, gitu. Jadi telurnya harus dua. Yang bulat apa yang lonjong, Bu? Perasaan telur dong. Jadi mana pula? Lonjong kalau telur. Itu namanya bentuk oval. Oh. Oval, benar. Gitu. Benar. Oh, mau. Hey. Bentuk oval mau. Itu telur. Orang punya telur kok mau. Makanya saya paling suka telur rebus. Gimana sih, oh, anak muda?
Jadi itu. Jadi dan kamu memberi ayam itu harus ke teman lurah Andre. Dia yang punya banyak sekali ayam semani. Saya mau ketemu hantu itu gimana caranya, Bu? Iya, kamu dengan membeli siapin ayam. Siapin dulu sesajen. Sesajen semani. Oke. Okay. Sama telur dan ayam itu harus beli di tempatnya Pak Lurah Andre. Oh, ya. Karena dia jual beli ayam semani. Ya udah, gitu. Gua tahu rumahnya Pak Andre. Ya udah kita ke sana deh. Lu ikut aja sama gua. Ya udah. Iya, wes. Ya mau ke mana? Aku kan penunggu di sini. Oh, ya sudah. Ini kalau nanti masuk kan bayarnya dengan siapa? Oh, si umum ya. Ini. Saya nih. Aduh, kamu ngapain? Nanti kalau sudah keluar bilang ya. Bu, udah belum? Bu, ntar dulu. Ini kotorannya jatuhnya kemana, Bu? Udah belum? Bu, eh? Saya mau buang air. Kenapa? Bukan mau petak umpet. Sudah belum? Itu buat petak umpet, Nak. Oh, ya udah. Udah, Ibu, Ibu pergi dulu deh. Saya mau di sini aja. Oh iya, aku yang pergi. Saya mau ya. Ibu pergi. Ya. Aku yang pergi. Ntar dulu, Bu, lihat dulu. Lagi ngeden, Bu, lagi ngeden. Enak, Bu. Ini Pak, patokin sama ikan. Kamu salah. Itu bukan ikan. Apa? Ajis. Ajis. Apa di sini foto? Ntar lu kalau ada apa-apa gimana? Udah, aku mah gak takut orangnya. Tadi lu gak dengar kata mama yang tadi? Udah banyak omong kamu. Lu kalau ada apa-apa jangan nyalahin gua ya. Wah, ada petir, ada petir. Dingin. Warnanya merinding lu dingin. Merinding. Kenapa ya? Ini gua merinding dulu nih. Kenapa kamu merinding beneran? Iya, kenapa? Merinding dangdut. Ada harganya merinding. Banget setan. Merinding gak? Iya. Kayak ada setan. Tuh. Benar benar ada setan nih. Hati-hati loh. Aduh serem banget sih. Udah Pak, mendingan pulang aja. Enggak, aku mau di sini. Saya takut. Aku mau foto-foto aja. Lu foto-foto terus ntar lu dimakan setan loh. Enggak ada setan di sini, mana setan? Hei, lu terbang sendiri. Terbang sendiri. Lihat. Iya kan? Iya. Kok bisa ya? Wahai manusia. Wahai manusia, tolong hormati saya. Terus nih, ayo ulang lagi. Wahai manusia, tolong hormati saya. Saya ini setan, tolong kita. Ini alat apa ini? Hah? Suaranya unik sekali. Gayung. Gayung. Boleh saya coba? Boleh. Bunyi? Hanya orang-orang yang beriman lah. Oh, bunyinya sama megayung? Sama lah, makasih Tom. Di sini kamu diambil sama setan. Aku lihat. Hah? Lihat. Wah. Kau nggak lihat? Ah, nggak ada setan di sini. Nggak ada serem-seremnya tempat ini. Ayo pulang, Pak. Baris terus-terus udah, saya mau foto-foto sini aja. Gua rasa di sini ada setan. Gak ada, itu juga gak ada penampakan apa-apa. Udah biar saya di sini dulu. Jangan ngalingin mas, kena kamera.
Ayo pulang. Alah, tapak. Kereta dibawa ke danau lah. Lu bawa, bawa. Lu bawa gue. Bawa ke sono, bawa ke sono. Ikut saya. Ayo. Bawa ke sono. Lari, lari. Lu setan yang bener dong istirnya. Nah. Pinggang gue sakit. Setan yang encok. Di sini satu korban akhirnya dibawa oleh penunggu danau ini. Sang tukang ojek pun melarikan diri bermaksud untuk memberitahu kepada temannya. Bagaimana kelanjutannya akan kita teruskan. Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Jam. Lanjut lagi ceritanya, ini di rumahnya Pak Lurah. Di sini Vega sang reporter menemui Pak Lurah ada keperluan, dan ternyata datanglah sang tukang ojek memberitahu bahwa temannya Desta sudah diambil oleh penunggu Danau Cimanja. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Lurah dan juga si Vega? Kita lihat saja langsung di TKP. Enggak di sini aja, Pak. Iya. Ini kan rumah saya. KTP saya udah jadi, Pak. Udah. Padahal saya enggak bikin di sini loh, Pak. Saya dia ngapain nanya saya kalau begitu. Memang kalau jadi kepala desa itu ya begini, kita harus mengayomi masyarakat, ya kan? Kalau masyarakat ada perlu apa-apa, pintu harus terbuka 24 jam. Biar kepilih lagi di periode yang berikutnya. Waalaikumsalam. Oh, kenalin. Lepasin dong, Pak. Hah? Orang kamu kok yang nempelin? Oh, aku ya. Maaf, Pak, kenalin. Kayaknya saya kenal. Iya, aku Vega yang dari majalah Misterius Magazine itu. Majalah Misterius Magazine. Magazine ya, majalah ya. Dari majalah Misterius. Kamu jangan bohong. Kamu jangan bohong. Bohong kenapa, Pak? Saya pernah lihat kamu lah. Lihat di mana? Tahu namanya. Tahu saya. Saya tiap hari nonton TV loh. Oh iya. Tapi Bapak lihat saya di situ doang. Iya, Bapak kamu lupa. Kenapa? Kan kita dulu pernah bikin acara bareng juga. Pelangi ya? Iya. Aduh, masih ada acaranya, Pak? Udah gak ada. Ya gak apa-apa lah, Pak. Walaupun acaranya udah gak ada, yang penting kan cinta kita masih ada ya. Itu dia. Yang paling penting itu. Buat apalah acara, ya kan? Yang penting, Pak. Yang penting ya duitnya aja sebetulnya. Ada perlu apa ya? Iya, yang kemarin, Pak. Aku tuh kan pengen banget ngejar berita yang sebentar. Itu. Kamu meluk bukunya enak banget sih. Mau dong jadi bukunya. Rangga. Apa cinta? Rangga gitu-gitu ya? Ini bukan Rangga. Siapa? Rang-rang. Semut dong. Ada apa sih? Nanti sore kamu bisa nonton gak sama aku? Gue tuh ada tugas. Tugas apa? Masa kamu gak tahu? Apa? Aku PU. Kamu PU? Ya. Yang nganterin makanan itu? Iya, bantu umum. Oh, jangan gitu, Pak Lurah. Pak. Lurah lagi. Kirain masih jadi Rangga. Kenapa, ini, kenapa? Aku di rumah sendirian aja, Pak Lurah. Kenapa? Di rumah sendirian aja. Sebetulnya sih... ya, beginilah kalau misalnya jadi kepala desa itu kan...
laki-laki. Gak tahu ini lagi mandi. Perempuan. Jahat abang. Maaf, aku. Maaf ya. Jangan diambil hati. Aku jadi gak enak loh pak sama ibu. Itu bukan ibu. Itu siapa? Itu security. Iya pak, aku kan katanya syaratnya supaya bisa kesana aku mau beli ayam ciwangi pak. Cemangi, ciwangi. Ayam cemangi pak. Kalau kamu mau beli ayam cemangi, ya? Kamu harus ke daerah Sudirman. Di sana ada ayam pak. Itu yang di Sudirman? Ayam cemangi. Masuk. Ada tamu Pak Lurah. Masuk. Buka dong. Buka. Ngambil aja di mari, enggak perlu mentok mari. Saya mau ngasih tahu sini. Kenapa? 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 Sini. Minum dulu, minum dulu. Ini teman situ enggak ada. Siapa? Itu si Desta. Minum dulu, Bang. Mabuk enggak nih? Kalau mabuk saya enggak mau. Ini kan air cucian. Masa mabuk. Cucian kan lebih puyeng, Pak. Cucian beras. Enak kok. Gimana? Enak ya? Enak. Waduh. Mabok. Ini cuciannya cucian apa, Pak? Cucian beras. Puyeng banget juga, Pak. Maksud sih? Kayaknya... Kenapa? Temen kamu hilang di danau. Lu teriak tuh speaker ke ibu-ibu sini. Padahal teriaknya biasa aja loh. Itu. Kenapa? Tadi ketemu sama ibu-ibu. Terus? Katanya harus bikin sesajen. Terus? Harus beli di bapak ini, bapak Kade. Iya, aku lagi mau beli. Saya sudah bilang saya tidak mau diinterview ataupun cuma itu jangan itu isapan jempol belaka aja. Wah, tapi tolongin aku lah pak, kalau enggak aku nanti dikeluarin sama bosku. Loh, ini hak saya dong untuk melarang kamu di sini. Tapi teman kamu hilang. Danau keseret ke danau. Kalau saya sih lari duluan, saya belum mau mati. Loh, kok kamu lari bukan nolongin? Mau nolongin udah kelelep duluan. Ya kamu bisa berenang. Ya bisa berenang juga tetap ntar saya ikut mati gimana? Ini kan saya menyelamatkan diri dulu lah. Gimana sih ini tukang sekarang ngajik, posisi dia di mana? Di danau, Pak. Di danau? Iya, udah saya pancing, udah. Bareng-bareng sama mancing mania, tetep gak ketemu. Oh, kamu ikutan mancing mania, gak ketemu juga? Mancing mania kan ahlinya itu di situ, tetep gak ketemu. Gak ada juga? Gak ada. Aduh, teka dulu. Hujan. Hujan. Pulang. Pulang. Tanyain mama lu. Ya di atas sebelah. Kasian saya ngeliatnya. Padahal dulu dia tuh sehat banget loh. Sehat banget. Gara-garanya pikiran kali pak. Emang dia pernah ngapain sih sebetulnya? Nggak pernah ngapa-ngapain sih. Cuman dia waktu lari ke pentok. Udah lah pak, sekalian kayak saya nyari iya temennya dia. Iya dong, minta tolong mau beli okay. Ayam ini, Cahyadi. Cahyadi. Cemangi. Saya tidak jual ayam cemangi. Saya nggak ngejual ayam cemangi. Bapak bohong, katanya tadi banyak ayam. Enggak. Ini menurut informasi di sini, bapak jualan ayam juga. Enggak, udah, kamu nggak usah percaya begitu-begituan. Sana, pokoknya nggak usah nanya soal begituan lagi. Ya, tapi kan teman kita udah buktinya tenggelam, kamu pak. Kamu udah berapa hari nih motor ojek kamu ada di sini? Maaf. Saya ditilang lagi nih, gak ada mesinnya nih. Ini ayamnya. Masa malahnya doang? Yang penting kan? Ya itu cuma bandangnya. Bandangnya. Ya tapi tetap. Ya ini cemangan buat mancing itu ntar. Enggak, tapi kan ini udah cukup lah ya. Atau emang syaratnya palanya doang? Palanya aja sama telurnya. Dah, pala sama telurnya aja. Paling enak begitu, Pak. Enggak usah banyak-banyak, deh. 3-2 aja udah. Hah? Dah, telurnya 2 tuh, palanya 1, Mas. Oh iya, iya. Ayolah, kasih, Pak ya. Ya, sama-sama. Walaupun Pak Lurah bersikeras,
agar tidak lagi tanya-tanya masalah danau, namun Rasang Reporter tetap berusaha untuk menguak tabir Danau Misteri itu. Apalagi temannya sudah jadi korban, kita lihat saja nanti. Jangan kemana-mana, tetap 28 jam, oh! Lanjutkan lagi ceritanya. Di sini Vega sang reporter ditemani oleh nenek tua akan mengadakan ritual memanggil penunggu danau ini sekaligus menemukan temannya yang tenggelam di danau. Namun apa yang terjadi? Disinilah misteri mulai terkuak. Kita lihat saja langsung di TKP. Ya, Bu. Kalau ngatain saya jangan pakai nenek tua. Nenek itu di mana-mana tua, Pak. Oh, iya. Jadi tuanya enggak perlu ditegesin ya. Yeah. Di sini ada nenek. Orang tua yang sudah nenek-nenek. Nenek aja. Nenek aja. Jangan tuanya jangan ya, Pak. Ya, Bu, ya, Bu. Saya mah belum begitu tua, Pak. Aduh, aku udah nyiapin ini nih. Gimana, Nona? Nek, aku mau minta tolong nih, Nek. Kamu disuruh beli ayam kok malah ular sih? Ini ayam, Nek. Tapi kepalanya ular ya? Ini kepalanya ayam. Oh. Buntutnya ular. Tuh. Ya. Ya kan, Nek. Gimana? Kamu ninggalin saya. Kamu tadi lagi ganti baju. Ini pada... anak suka mendaki gunung ya. Tinggi sekali kamu. Dari atas pohon, Lon. Lupa. Aduh, jangan suka main tempat tinggi-tinggi. Nanti kalau jatuh glundung. Ya? Ya udah, jangan diulang ya. Ya. Nih, orangnya ini. Iya. Makanya dong tolongin aku nih, gimana nih caranya, gimana? Ayam sama ninya udah ada. Mm-mm. Palanya, telurnya. Mm-mm. Dua. Ini beli dari Pak Kades, mahal banget. Iya tadi di situ 20 juta beginian. Ayam sama ninya emang mahal, gak ada yang murah. Tapi kan 15 juta juga ada. Masa? Ada. Kenapa gak beli yang 15 juta? Ya orangnya gak ada. Ada aja. Iya dong, aja gitu dong. Iya. Ada interaksi gitu loh. Kamu tolongin ya, Nek. Ya. Aku pandu ya ritualnya ya. Iya, iya. Oke. Kita di sini, Nek. Makanya pakai begini. Nek, kita duduk di mana? Ini kan makanya sekolah di BSI. Bukan kan? Yang penting kan BSI. Emang bukan tuh nyalain orang. Bukan kan? Iya maaf. Thank you.
keluarga berencana. Bermanfaat untuk kita semua. Keluarga berencana anaknya dua, bukan istrinya dua. Ritualnya pacaran di depan jabat. Maaf nih. Ini kan KB juga. Keluarga berpolibal kami. Oh, dua. Nggak ada keluarga berencana. Keluarga berpolibal. Jangan coba-coba melawan. Gimana bu? Sini ya, kamu harus ikutin aku. Oke. Jangan coba-coba melawan. Mulut buka hidung. Oh, ini hidungnya kayak mulut. Menutupin apa sih? Tangan lu basah banget. Tadi aku goreng-goreng. Maaf. Tapi wangi ya. Masa? Iya. Bu Paci. Iya ya. Harus pegang tim. Mas banget Nunung tuh Ratu Paci. Satu, dua, tiga. Supaya apa bu makan ya tumbal? Supaya aku abadi hidup dengan suamiku. Pantesan Pak Lurah nggak mau tuh. Pak Lurah yang anakku, hah? Kamu ketahui
ya. Bahwa kami bertiga sudah bersekongkol. Suamiku, aku sudah mendapatkan sekaligus dua. Biar tambah mati. Kan saya yang jadi mayat. Iya. Kok situ yang bawa bangke? Masa sih, Sis? Enggak kan? Enggak. Jangan, aku jangan dibunuh. Hei, jangan dibunuh. Kalau berani lu sama laki-laki lu. Aku jangan dibunuh. Berani. Iya, ajar dia, ajar. Di sini yang berkuasa lu. Lu kalau enggak ada gua anterin lu. Cepet. Maju. Siapa yang anterin? Lagi dia. Lu apa teman gue? Lu yang marahin dia. Tapi gua gak terima dunia setan dimarahin kayak lu begitu. Kan lu yang dimatiin sama dia, bukan sama gua. Tapi lu pasti mukulin dia. Enggak boleh. Ceritanya gimana sih ini sebetulnya? Dari awal sampai akhir acak-acakan begini cerita. Lu gak apa-apa, bro. Dalam. Jangan. Bro, berhenti aja yuk, bro, yuk. Kita berhenti. Nggak sanggup gue. Kamu urus dia ya? Iya. Awas kamu, jangan coba-coba mengurus dia. Aku juga setan, aku sama takut. Ngapain lo? Tolong kak. Berani lo Kang Ojek kita puasa nih disini nih. Kalian macam-macam. Gak ada Kang Ojek, lo gak bakalan gue kanterin lo. Gak bantuin kak. Ceritanya ini kan siapa? Jadi ngojek nih. Ayo. Kang Ojek nih jangan macam-macam. Saya cuma tadi kesini mau mancing doang sih sebenarnya. Kalau mancing di sono. Enggak mau benerin cerita. Benerin cerita di sini. Ayo yang benar ceritanya. Jadi begini, ini kan mau ditumbalin nih. Terus berdua. Kamu udah kita di sini. Sini. Ayo. Yang benar, Pak. Batal dua. Jadi ini mau ditumbalin. Terus sama dia nih. Terus kamu datang. Kepala jadi kupu-kupu. Duh. Kepala jadi kupu-kupu. Dia mau jadi setan. Dia mau masuk cerita tadi tuh mau jadi setan nakut-nakutin. Saya kira kupu-kupu. Dia mau bunuh kita berdua. Masa Kang Ojek dibunuh? Kacau nih orang. Aku bantuin ya. Bantuin. Oke. Eh, gua setan emang orang. Gua juga setan, emang lo doang setan. Lu mau? Punggung lu kohok. Oh, bayar dia. Gua bayar juga ntar gua ngeles. Sini. Aku takut. Oke. Lu ngambil apaan? Gua bayar ke lu. Masa ada duit hancur begini? Lu mau apa? Lu ngelawan gua. Sini. Lu mau ngapain mundur-mundur berharap nempel sama gue? Udah bayar sama dia. Oh, rugi dong gue. Kami persilakan kepada Pak Ajis untuk menyampaikan sebuah kata-kata. Mungkin ada akan Papa sampaikan ada manusia-manusia yang ada di sini. Silakan. Saya selaku sebentar, ibunya belum ada. Ibu di sebelah sini. Oke. Ibu juga sebelah sini, Bu. Nah, biar sama-sama ya kan? Gitu. Bagus ini. Oke.
silakan. Saya sebagai MC di sini. Ya. Mempersilahkan. Hah? MC bahasa Indonesia, ini bahasa daerah karena saya cinta daerah. Selamat malam. Ya. Buat para manusia yang ada di sini. Ya. Saya. Pak, cukup Pak ditulis. Ya. Fotokopi, kan kita bagiin aja. Pak, enggak ini. Mohon maaf, ini mic-nya kurang turun. Sini dikit, Bapak ngomongnya agak nundukan dikit. Oh iya. Aduh, ini kotor debu nih, Pak. Sini Pak. Ini agak debu nih. Eh, kamu telah membunuh dia. Kenapa kamu membunuh? Ibu harus bertanggung jawab dong. Ibu kenapa membunuh teman saya? Ya gak apa-apa, saya kan butuh suami saya. Biar suami saya itu abadi kalau dia bisa membunuh. Sudah. Kenapa maksud kamu? Hentikan semua ini. Foto tuh. Nih, kamera kamu. Oh iya. Masih ingat kan? Bukan itu. Ayah dan ibu. Kalian berdua sudahlah cukup meminta tumbal. Kasihan mereka-mereka semua ini. Iya. Kamu. Bu, dipanggil nih. Bapak katanya. Saya ibu kamu loh. Iya. Jangan tutar kucing. Ibu telah berbuat kejam. Emang kenapa? Nyawa dibayar nyawa. Ibu, ini kan gaya kamu. Kembalilah ke alammu. Ah, pasti Papa tadi sekongkol kan dia bilang begitu. Enggak, Pak. Ini kan gaya Papa. Bagus, mantap, jatuhnya keren. Gak tau ada orang emosi, Bapak main nyender begini aja. Lagian, main, aku nanti. Main prosotan kok di sini. Setannya dong, pidato. Sini, Papi. Bang, tadi Pak, bang, pidato. Sini kamu. Setan mau ngomak-ngomak, woy. Dia sudah mau melarang menghentikan semua yang aku lakukan. Hah? Apa kau? Bu, jadi itu suami ibu. Iya. Jadi setan sekarang. Iya. Makanya pakai dong yang begini dinginnya. Aku habis. Ibu sih. Iklan. Ibu gak apa-apa. Pokoknya udah. Bu, ini jangan. Setan. Kasihan Bu kalau disuruh begini terus. Masalah ini nanti ada pembangunan apartemen. Udah, pasrahin aja enggak apa-apa. Karena di sini dibangun apartemen, aku enggak bisa lagi ketemu sama suamiku. Oh. Apartemen juga bukan buat seseorang, ini untuk masyarakat supaya sejahtera juga di sini. Oh. Tolonglah. Udah, nah, sempurnain dia Bu, kasihan Bu. Kalau orang mati yang bawa bunga yang hidup. Oh, iya. Apa itu yang bawa bunga? Sudahlah Pak Kades. Ya, Pak Kades kan selaku kepala desa. Iya, nih, so. Tolonglah ini kasihan mau ngikutin ini. Saya izinkan kalian membangun apartemen ini. Ya. Tapi ini harus ditiadakan dulu Pak. Kasihan. Iya, gusur dulu saya Pak. Saya ini tukang ojek loh Pak. Iya, saya tahu. Mungkin Bapak mempunyai ilmu bisa menghilangkan mereka. Kang ojek punya ilmu. Udahlah, kembalilah ke alammu. Ceritanya gue dibunuh. Aku gak hidup. Aku gak hidup. Mati lo, mati. Lo mati juga. Aku hidup. Oh, peringatin dulu, peringatan. Peringatan tapi kamu. Tapi dia gak mau tetap dibunuh semuanya. Bunuh itu. Pergi dong ke alammu. Nah, bunuh suamiku. Bunuh suami dulu. Siapa? Oh, Amrik. Kebetulan. Saya Kang Ojek loh Pak. Gimana?
Kau mau bunuh aku? Putih banget. Ayo dong, cepetan dibunuh. Putih ya? Emang Nur gak putih? Di sini terkuat misterinya bahwa penghuni telaga ini, danau ini adalah suami dari sang nenek. Sedangkan Pak Kepala Desa ini adalah anak mereka yang selalu menutup-nutupi keberadaan orang tuanya sebagai penunggu danau dan juga sering minta tumbal. Di sini Kepala Desa melarang untuk mengadakan tumbal lagi. Namun apa yang terjadi? Sang orang tua malah membunuh mereka bertiga. Sehingga misteri danau Cimanja ini sampai sekarang tidak terkuat. Demikianlah. Ya, demikian. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang berada di rumah maupun penonton. Salah-salah kata maupun perilaku kita yang kurang berkenan di hati Anda, kami sekedar hanya untuk menghibur. Terima kasih Sepuluh ya. Utara, Paku Jaya, terima kasih. Mas, terima kasih Mas. Terima kasih dari Semarang, terima kasih. Semarang, Semarang. Terima kasih semua. Di sana gunung di. Pantesan tadi wet ribonya hilang. Kenapa? Hilangin enggak? Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya pulau Jawa. Wayangnya bingung lah, dalang-dalangnya lebih bingung, yang penting bisa ketawa. Bakalan ketemu lagi tetap di Obrolan Jam.